Jabatan Pengurusan Hartanah UiTM telah ditubuhkan pada tahun 1967 bertujuan untuk melahirkan golongan semi-profesional dan profesional bumi putera dalam bidang hartanah. Kurikulum yang disediakan direka bentuk mematuhi standard akreditasi untuk universiti dan badan profesional. Antara badan profesional yang bekerjasama dengan Jabatan Pengurusan Hartanah adalah RISM, MIEA dan RICS. Antara prospek kerja dalam bidang ini ialah pengurus hartanah. Ia merupakan individu yang mengendalikan hartanah seandainya pemilik tidak dapat menguruskan atau mengekalkannya. Penilai hartanah pula melakukan kerja-kerja penilaian dan pentaksiran hartanah, terutamanya bagi penilaian harta dan kes-kes harta pencarian. Bagi ejen hartanah pula, ia bertindak sebagai orang tengah dalam jual beli, sewa dan pengurusan harta. Bagi diploma pengurusan hartanah serta sarjana muda pengurusan hartanah dengan kepujian, ia terbuka kepada pemohon aliran sains, teknikal dan sastra yang memenuhi syarat am universiti serta syarat khas program. Pagi terjaga dari mimpi, terasa hati senang sekali. Pasti dirinya aku yang punya di hari ini. Bersama kawan-kawan ku pergi, tertawa riang sudah tadi. Indahnya dunia ketika kita muda remaja. Segalanya dalam genggaman, walau apapun takkan menjadi halangan. Hidup ini setia menanti, generasi ku bersinar bagai mencari. Oh, malam ini bertemu di pesta, berdebar membalas senyumannya. Manisnya jatuh cinta kali pertama, bersama melukiskan impian. Cinta, cita-cita dan harapan di usia ini, tiada yang tak mungkin. Oh sayang, segalanya dalam genggaman, walau apapun takkan menjadi alangan. Hidup ini setia menanti, generasi ku bersinar bagai mentari. Segalanya dalam genggaman.